Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan WA dari teman untuk menghapus akun Facebook yang sudah tidak bisa login atau lupa password. Permintaannya agar dua akun dia ini dihapus dari Facebook. Oke, langsung saja. Video ini yaitu cara menghapus akun Facebook secara permanen yang lupa password atau tidak bisa login. Banyak permintaan untuk menghapus akun di Facebook, akun lama yang sudah tidak bisa login. Dikarenakan banyak foto langsung saja saran saya jika menghapus akun Facebook secara permanen dengan cepat yaitu dengan cara saya seperti ini kita membuat Facebook atau membuat akun baru samakan pada akun yang rencana mau dihapus. Samakan mulai dari nama, foto profil, dan info jika ada. Setelah semua sama, klik laporkan dan pilih yaitu nama palsu atau akun palsu. Dengan cara ini menurut saya sangat cepat karena di sini saya membutuhkan waktu cukup cepat sekitar 1 atau 2 menit akun sudah terhapus. Banyak cara untuk menghapus akun Facebook. Ada yang menggunakan melaporkan dengan banyak akun yaitu minjem akun Facebook untuk melaporkan, minta bantuan teman untuk melaporkan akun yang mau dihapus. Itu menurut saya kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi kalian yang ingin menghapus akun atau minta bantuan untuk penghapusan akun, silakan komen. Nanti saya akan balas di komentar. Di sini saya tidak akan membagikan cara penghapusan secara detail. Kalian bisa pahami di video ini. Jika kurang paham, silakan komen saja. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.